Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta Izawar dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih guys bersama Mimin tentunya di channel kesayangan kita semua. Nah, seperti biasa di sini Mimin akan menayangkan info-info menarik dan terupdate dari seputar artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan si Bebang Tampan Rangga Azok bersama sang kekasihnya yang cantik Haiko van der Vegen tentunya ya. Nah guys, namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah lebih baiknya buat bunda-bunda cantik dan teman-teman semua yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel Mimin untuk segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua nggak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dari channel ini ya. Nah langsung saja nih kita cus ke pembahasannya ya guys. Nah guys, baru-baru ini juga akan kita dibuat bahagia sekali oleh pasangan dua bucin ini. Siapa lagi kalau bukan si Rangga Azok dan si Neng cantik Haiko van der Vegen. Dimana juga lagi-lagi nih Deddy Darko menerawang kisah hubungan antara Haiko van der Vegen dan Rangga Azok bersama Syifa Haju dan Rizky Nazar juga ya guys. Waduh-waduh, memang pasangan dua bucin ini masih tai privat ya guys. Terutama juga kan buat Syifa Haju dan Rizky Nazar yang selalu romantis dan sekarang juga sudah go publik tentang hubungannya. Dan tak hanya itu saja nih guys, Haiko dan Rangga Azok juga memang sudah memberikan benih-benih cinta ya guys untuk go publik nih, tetapi mereka berdua ini memang masih malu-malu ya. Ya apalagi juga tuh saat Haiko dan Rangga Azok juga ngevlog bareng Rosa tuh, dimana juga kan Haiko van der Vegen ini memang ngefans sekali dengan Jungkook ya guys. Waduh-waduh, mungkin saja nih si Haiko van der Vegen ini ingin seperti mempunyai pacar seperti Jungkook ya guys. Waduh-waduh, padahal kan juga si Babang Ajok kita ini sama saja seperti orang Korea juga ya guys, ganteng dan perhatian sama perempuannya ya. Nah, apapun yang terjadi buat mereka berdua ini, kita doakan saja yang terbaik. Semoga saja pasangan dua bucin ini atau fans kita ini semoga saja berjodoh ya. Nah itulah saja nih pembahasan dari Mimin. Untuk kalian yang mau tahu berita selanjutnya, silakan subscribe dan komen di bawah ini. Oke baiklah, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.